apapun saya memproyeksikan bagaimana kita teman-teman SSC berpusat bersama-sama bahkan sampai di makam yang sama. Belum tentu juga di sana. Di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah nanti akan. Jadi kan waktu angin, bagaimana mengalihkan pujian pada Pak Muhtar pada Allah? Pak Muhtar wapi, konjungsi semeriare di Brunei. Bagaimana itu dirubah? Betapa luar biasanya Allah, nyepaknya Pak Muhtar, geraknya hatinya Pak Muhtar, geraknya pikirannya Pak Muhtar. Sehingga alhamdulillah yang di alam ini itu benar-benar jadi sing pantas dipuji gue. Nah, itu kan pada level hakikat dan makrifat. Jadi pada level syariat itu tetap itu loh, pada level syariat sampean itu tetap, kita tetap saling mendorong, saling mengucapkan terima kasih, saling mendukung. Tapi ada aspek hakikat itu harus kita pahami. Apalagi ada aspek. Benar ya, baik. Mas Yudan yang dari Tuban. Saya benar, kopi dan rokok yang paling saya sukai. Kalau benda itu. Nasi dengan itu suka apa ya? Ya suka, tapi kan ini kata paling. Ada price, ada teori kopi. Pada akhirnya keluarga kita yang sesungguhnya di akhirat nanti adalah Rasulullah dan orang-orang dan sahabat-sahabat yang bersama-sama di jalan Rasulullah dan jalan Allah. Jadi ketika nanti di tempat orang kita sambat ketika nanti di Yaumul Hisab di padang mahsyar ya Rasulullah. Dan orang-orang yang membawa bendera awal itu enggak bisa sambat neng bujunya awal itu enggak bisa sambat neng anaknya. Itu yang sering kali saya sampaikan bahwa PSSC itu kelak di sana itu membawa panji-panji. Thank you.